Akhirnya, beberapa waktu yang lalu kita bertemu lagi. Setelah bertahun-tahun semua terkubur dalam-dalam. Tak ada lagi kabar tentangmu. Tak ada lagi suaramu di telingaku. Setelah semua jalan benar-benar tertutup rapat. Setelah di mataku kau tak lebih dari orang asing yang tak ku kenal lagi. Dan setelah hubungan itu berakhir karena kau pergi tanpa meninggalkan sedikitpun kabar. Akhirnya beberapa waktu yang lalu, kita bertemu lagi. Ku pikir semua akan baik-baik saja. Aku pikir aku telah ikhlas melepaskanmu. Tapi nyatanya, semua yang dulu dengan susah payah ku kubur dalam-dalam di malam kepergianmu itu, tiba-tiba menyeruak lagi di permukaan. Ternyata menatapmu membuatku kembali mengingat segala hal yang buruk yang telah kau lakukan padaku. Tentang perjuangan sia-sia, waktu yang terbuang percuma, dan tentang pengorbananku yang tidak ada artinya sama sekali di matamu. Dan aku begitu marah sekali bahwa ternyata diam-diam aku masih memiliki rasa untukmu. Masih ada rasa ingin memilikimu sekali lagi. Setelah pertemuan itu, aku terpaksa harus jujur bahwa ternyata aku masih mencintaimu. Dan itu sakit sekali. Mengingat bahwa aku sudah tidak punya kesempatan untuk memilikimu sekali lagi. Mengertilah, itu bukan sekedar ikhlas atau tidak. Tapi kau harus mengerti bahwa ada luka yang tak bisa sembuh begitu saja dalam hitungan hari. Aku tetap tidak bisa membencimu. Melihatmu masih tetap terasa bahwa kau adalah alasanku dulu pernah berbahagia. Sesakit apapun dulu aku pernah ditinggalkanmu.